Rekomendasi bagi penikmat kuliner unggas seperti Entok di Kabupaten Pati, ada tongseng dan entok bumbu sate yang bisa menggugah selera makan. Rumah makan yang menyajikan olahan entok ini berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Patilor, Kecamatan Pati Kota. Suasana nyaman semakin menambah nikmat menyantap tongseng dan entok bumbu sate tersebut. Cara membuatnya pun cukup mudah dengan disediakan bumbu tongseng yang sama jika membuat tongseng kambing. Tetapi entok harus dimasak selama 3 jam dengan bumbu komplit berupa rempah-rempah. Dengan dimasak selama 3 jam, maka daging entok akan lebih empuk dan lembut. Jika sudah selesai, daging entok serta bumbu tongseng dimasukkan ke dalam wajan. Diaduk sebentar, tongseng entok pun siap disajikan. Selanjutnya, proses membuat entok bumbu sate. Cukup disediakan bumbu sate pada umumnya, yaitu bawang merah, tomat, dan merica, serta kecap manis. Tapi sebelumnya, entok yang sudah dimasak empuk digoreng terlebih dahulu. Menggorengnya juga tidak lama, cukup dimasukkan ke minyak di wajan, kemudian siap disajikan. Kedua olahan entok kini sudah disiapkan di piring dan jangan lupa disediakan juga nasi putih. Kuliner entok ini sekarang juga diminati anak muda karena dagingnya empuk jika dibandingkan dengan daging bebek atau ayam. Tongseng entok ini lebih enak disantap jika sedikit pedas dan masih hangat. Salah satu penikmat tongseng dan entok bumbu sate adalah Yusan Septianingrum dan Amelia Putri. Keduanya sangat menikmati olahan entok sambil sesekali minum es kunir asam yang segar. Suasana panas di Pati semakin membuat berkeringat saat menyantap tongseng entok dan entok bumbu sate. Keduanya mengaku selera makannya bertambah saat mencicipi olahan entok tersebut. Saya scroll-scroll medsos, terus nemu menu makanan baru tongseng entok di Omah Kuno Pati. Setelah saya coba, menunya ini rasanya komplit, ada pedas, manis, gurih, terus juga dagingnya empuk, beda sama daging ayam atau bebek. Untuk entok bumbu satenya rasanya lebih ke pedas manis, terus juga dagingnya bener nggak sama kayak bebek sama ayam atau ayam. Bedanya apa? Lebih lembut aja, lebih enak. Sementara itu, pengelola rumah makan Faisal Rivaldo mengungkapkan, jika olahan entok ini dipilih karena dagingnya yang empuk jika dibandingkan dengan ayam dan bebek. Untuk satu porsi tongseng entok dan entok bumbu sate, harganya sama, yaitu Rp30.000 per porsi. Ya, dengan harga entok ini, satu porsi hanya Rp30.000 saja. Bisa dinikmati dua orang, bisa. Untuk minumnya apa, Mas? Minumnya ini, basilnya ada jahe rempah Omah Kuno, Pak. Jahe rempah Omah Kuno yang itu ada kunyit, ada serai, ada madu. Varian-variannya bisa ditambahi kayak gula merah, gula aren. Selain tongseng entok dan entok bumbu sate, juga menyediakan olahan entok lainnya seperti entok goreng, entok asap, dan entok bumbu rujak. Bagaimana pemirsa, ada yang tertarik untuk mencoba mencicipi olahan entok ini? Heri melaporkan.